Terbaru dari Infinix, Infinix Smart 7, RAM-nya 3 GB, udah ada extended RAM 3 GB, jadi totalnya 6 GB. Harganya di Rp1.099.000, warna putih ya. Teteh buat siapa handphonenya, Teteh? Buat adek. Oh, buat adek. Kemarin udah sempet ngechat ya? Iya. Di WA sama di Facebook. Warna putihnya kayak gini ya, Teh. Dicek dulu fisiknya, barangkali ada yang lecet buat bodinya. Udah dapet anti garis juga ya, Teh, udah terpasang di layarnya, terus udah dapet case-nya juga. Ini buat case-nya. Buat case-nya charger. Berarti adiknya suka main game, Teh? Iya. Nanti sekalian diisi ya buat ya. Game-nya. Kali mau dipakai tinggal di registrasi aja pakai kakak sama KTP. Jam berapa, Teteh, dari Ujung Jayanya? Oh, dekat berarti ya? Sebelah sini bukan? Sebelah sini. Oh, sebelah sininya Kebon berarti. Oh, Kebon Cau. Tahu dari mana, Teh, sebelumnya Intikom? Lihat dari Facebook. Iya. Banyak sih dari Ujung Jaya juga ke sini, ya. Kadang suka dianterin ke Ujung Jaya tuh kayak gitu. Cuman emang kalau ada teman ke sini, mm-hmm. Ya, bagus. Iya, kemarin juga yang pas malam-malam tuh ada ke sini dari Ujung Jaya sama fingerprint atau sidik jari sama face unlock ya, Teh. Kamera juga udah bagus ya, Teh. Resolusinya 13 megapiksel. Nah, ini yang 13 megapiksel ya. Terus buat fitur yang lainnya ada di sini ya, di atas udah ada mode portrait. Jadi kalau misalkan mode portrait itu barangkali mau blur belakangnya tuh, Teh. Soalnya kan ini udah dual kamera, jadi udah ada fitur mode portrait atau blur belakangnya. Terus buat fitur yang lainnya udah ada selang waktu atau misalkan mau video dicepetin tuh pakainya selang waktu. Terus ada mode cantik, AI, terus sama udah ada panorama, barangkali mau foto lebar tuh pakainya panorama. Terus buat lampu flashnya nyala ya, Teh. Ini buat kamera depannya 5 megapiksel. Nah, ini buat kamera depannya. Ada lampu flashnya juga di sini. Jadi depan belakang udah ada lampu flash. Teteh kalau boleh tahu kenapa tertarik ke Infinix Smart 7 yang terbaru? Ya. Pertama kan tuh RAM-nya lumayan. RAM-nya terus gede ya. Harganya juga terjangkau gitu ya. Terjangkau. Terus buat hadiah juga ya ke adik ya. Iya. Sama desainnya juga udah bagus ya, Teh. Iya. Udah 3D design gitu ininya belakangnya. Oke, tadi kita udah sailing Infinix Smart 7 ya, yang terbaru warna putih ya. Warna putihnya cakep banget ya. Dan body belakangnya juga itu 3D tekstur ya, jadi lebih menarik lagi. Infinix Smart 7 juga untuk kameranya udah sangat jernih ya, 13 megapiksel. Dan untuk bermain game juga tadi udah dicek untuk Free Fire dan juga Mobile Legend itu bisa banget ya. Nah, buat kalian yang tertarik ke Infinix Smart 7 atau Infinix tipe yang lainnya bisa langsung datang ke Intikom Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka atau ke BJSL Majalengka di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Buat kalian yang ada di luar kota juga bisa langsung ke aplikasi BJSL, download dulu di Play Store dan dapatkan voucher gratis ongkir dan promo-promo menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di selling berikutnya bersama saya Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.